Assalamualaikum. Hai semua. Di video kali ini dapur Mama Nina satu sendok makan butter Wisma. Ringan, kurang lebih 5 menit. Masukkan ke dalam kulkas. Dua menit. Jangan. Lalu masukkan keju yang sudah diangin.
teksturnya seperti ini dan siap dicetak. Siapkan piping bag. Masukkan adonan. Siapkan loyang, alasi kertas roti. Mama Ninda, squidnya lebih suka didorong pakai ibu jari. Hasilnya akan lebih sama rata dan cantik. Silahkan bunda-bunda coba di rumah ya. Jika suka dengan videonya,